lagi di YouTube channelnya aku. Jadi di video kali ini aku bakalan challenge 24 jam serba biru kuning versi Free Fire. Nah, jadi sekarang aku sudah pakai bundle terbaru Azul Crema in Motion. Ini kalau nggak salah aku ngabisin sekitar 2000 diamond buat dapatin bundle dan tasnya, guys ya. Widih, tapi bundlenya keren sih, karena dia ada efek burung ya gitu loh guys, dan dia sering muncul tuh, keren banget kan. Terus di sini aku pakai pet penguin aja ya, tadinya pengen pakai pet burung juga, tapi kok kayak burung semua gitu, jadi aku ganti penguin aja ya, karena dia warnanya juga biru kuning. Oh iya guys, sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen yang selalu support aku sampai sekarang dan masih sering nontonin konten-konten terbaru dari aku. Terima kasih banyak ya semuanya. Support kalian sangat berharga buat aku. Jadi aku ucapin terima kasih banyak guys. Love you. Oke deh guys, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, jadi sekarang aku sudah masuk di dalam gamenya ya. Ya, dapatnya di map Bermuda terus. Kenapa ya setiap kali aku main solo pasti dapatnya selalu di map Bermuda? Jarang banget loh bisa dapat di map Purgatory. Kalian gitu juga gak sih, guys? Coba komen dong, aku pengen tahu. Ini kita nyampeinnya di sini aja ya. Oke. Okay. Kayaknya nggak begitu ramai sih yang turun di sekitar Bima Sakti. Udah, semoga kita bisa langsung dapat senjata bagus nih. Supaya kita bisa langsung nyari musuh. Oke. Okay. Ini udah dapat nih, cari senjata jarak dekat lagi. Eh, ada yang baru turun di sana. Oke. Maafkan aku. Kasihan loh, dia baru turun padahal baru aja ya kan mau buka kotak. Eh, malah mati, guys. Langsung berubah jadi bounty token. Ya udah, kalau gitu kita aja yang looting kotaknya ya. Ya, kita looting. Oke, lumayan nih. Dapat MP5, ada senjata AC80 juga. Ini senjata aku juga warnanya biru kuning ya guys. Oke. Ini kita pantau-pantau dulu di bawah sini ada musuh nggak ya? Tadi sih harusnya ada sih yang turun di sini, tapi sepi ya kan, sedikit. Kita pantau-pantau dulu musuhnya di sebelah mana nih? Nggak ada sih, belum kelihatan mungkin ya. Oke, kita cari lootingan lagi yuk. Kita cari MP40. Eh, ada orang. Ada orang guys, sebelah sana. Oke, mati guys. Aduh, sekarat banget, sumpah sekarat banget. Hampir aja aku mati. Oke, untung ada medkit langsung full ya kan. Oke. Kita dapat MP40. Ini ada yang nyamperin nih. Suaranya udah deket nih. Mana? Oh. Eh, bot guys. Bot. Oke, mati. Ini orang baru bisa main kali ya, makanya masih bot begitu. Oke, kita beli global dulu kali ya. Nah, kita beli global, inhaler sama penghancur global ya. Kita baru ngekill 3 orang nih di sini nih. Eh, ada orang gak sih tadi? Oh iya, orang-orang. Waduh, udah masuk rumah. Aduh. Tunggu, kita deketin aja kali ya musuhnya ya. Kita samperin langsung musuhnya. Oh, ini dia. Mau kemana? Eh, mau kabur. Kejar, kejar. Oh, nggak bisa kabur ya. Oke, okay, nice. Udah berhasil nge-kill 4 orang nih guys. Mantap jiwa. Wih, ini aku udah keren banget ya. Udah serba biru kuning nih. Kita review-review dulu aja kali ya bundlenya nih. Widih, gila sih keren banget bundlenya guys. Burungnya itu kayak muncul muncul terus gitu loh. Jadinya bagus tuh. Senjatanya kuning, biru kuning, biru kuning. Bagus banget ya kan. Eh, jadinya aku double pet ya. Kita kasih emot dulu guys. Eh, nggak ada yang nonton sih. Tapi nggak apa-apa, kita emot-emot dulu aja ya kan. Tuh, jadinya aku pakai double pet gitu ya. Pet burung sama penguin. Tadinya aku pengen pakai pet burung, tapi kok jadinya ke double gitu. Oke, kita lihat di mana ada musuh. Nah, di sana loh guys. Oke, langsung kita samperin aja. Ih, jangan-jangan musuh ngendok di atas sana, guys. Tapi kita lihat dulu deh. Itu musuh ngendok apa
di bawahnya situ tuh. Eh tapi itu kayaknya gerak sih, jalan sih. Oh, di sana. Oke, bukan musuh ngendok guys, musuh beneran di bawah ya, musuh beneran ya, iyalah beneran. Wih, dia mau kabur. Ya, jangan-jangan mau ngamanin poin ringnya nih. Mana? Oh, di jembatan musuhnya. Oh, mati guys. Oke deh, kita berhasil ngekill 5 orang ya, mantap. Kita looting-looting dulu yuk. Kita cari glowal nih. Kita lihat, semoga ada glowal sini ya. Yah. Tidak ada dong guys. Ya gak apa-apalah. Eh, ada orang. Oke, Widi, berapa kali hit tuh langsung mati musuhnya. Mantap ya, kalau senjata AC80 ini enak dipakai kalau musuhnya nggak banyak gerak guys. Kalau banyak gerak, seringnya sih ini rip aim. Kita tunggu danger dulu kali ya, baru kita otw ke pick nih guys. Oke, ada orang ternyata. Wih, dia pakai chrono. Oke, kita pakai alok nih bos. Weh, nggak mati-mati, kuat banget face-nya. Oke, nice. Mati guys. Kita fullin medkit dulu ya, baru kita looting manja ya kan. Ini untungnya aku pakai skill Justin Bieber nih, jadi lumayan lah mengurangi damage ya kan dari musuh. Oke, dangernya udah nggak ada lagi, saatnya kita otw ke pick nih. Ini udah aman kali ya di sini ya, kita beli hit list dulu aja deh, kita lihat ada musuh nggak? Oh, ada di sekitar sini ternyata, di sebelah sana. Wih, ada yang lagi war juga ternyata di atas. Oke, kita samperin yang war dulu aja kali ya, yang di hit list nanti dulu. Kayaknya belum kelihatan juga sih musuhnya. Oh, itu! Yah, udah meninggoy guys, astaga! Telat aku, padahal tadi bisa nyampah tuh. Waduh, telat mencet tadi. Ini musuh di hit list aku kayaknya nyamperin nih. Mana ya? Oh, di sini. Aduh, tuh kan susah kan? Coba diam dulu, woi. Diam dulu. Oke, nice, mati guys. Tinggal musuh yang di atas lagi nih. Oh, itu dia. Mau looting ya? Aduh, wih, kayaknya dia pakai senjata kayak punya aku juga nih. Oke, mantap jiwa sih Widi. Kita adu aim ya. Wow, aku udah berhasil nge-kill 9 orang nih guys. Dan musuhnya sisa 9 lagi. Udah zona guys. Waduh, glowal aku habis dong. Wah, bahaya nih, kita langsung masuk ke dalam zona aja ya. Aduh, ada musuh. Tunggu. Oh ini. Waduh, udah sekarat banget guys musuhnya, langsung kita samper. Yah, ada yang nyampah, parah. Rasain tuh, waduh, sayang banget tadi. Pasti last hit, wah enak banget dia last hit. Zonanya di sebelah sana lumayan jauh ya. Ya udah kita pakai mobil aja nih. Ada orang di sebelah sana guys. Ada juga di depan. Aduh, gak ketabrak dong. Karat woi. Oke, mati guys. Jadi di sebelah sana lagi war tuh kayaknya tuh. Tunggu bentar ya. Tunggu, aku butuh global. Nah, mantap, lumayan lah dapat global 2 biji ya kan. Oke, di sebelah sana masih war gak sih? Oh, masih. Oke, kita ikutan guys. Wih, banyak global gitu dia. Oke, udah lumayan. Oke, mati salam. Oke, nice, mati guys. Widi, mantap. Kita berhasil ngekill 2 orang langsung ya kan, gangguin orang war, kita yang dapat killnya semuanya ya kan. Ini sisa 2 orang lagi nih guys.
Mantap, OTW ngekill 15 orang gak sih? Kita cari di mana nih musuhnya nih. Kita jaga-jaga di sini dulu ya, di pinggiran zona dulu. Takutnya nanti ada yang ngebokong nih kalau kita masuk duluan. Kita pantau-pantau dulu, udah aman gak ya? Oke, kita udah berada di high ground guys ya. Enak nih kalau udah di atas nih. Eh, ada orang! Waduh, dipasang global dong. Udah kena 50 tadi kan? Oke, satu musuhnya di balik global sana, satunya lagi belum tahu di mana nih. Takutnya di sini nih, di patahan sini nih, pojok-pojok sini. Mana ya satunya lagi ya? Masih di sana musuhnya tuh. Aduh. Kita tungguin musuhnya ya. Pasti dia masuk dalam zona sini. Udah zona woi, sakit zonanya woi. Mana musuhnya enggak muncul-muncul, guys? Eh, ngapain di sana? Ih, mau tereliminasi tuh. Ngapain di sana? Eh, jangan-jangan dia pakai ini, pakai skill zona kali ya. Dia enggak masuk zona sih. Tuh masih di luar zona, nembak ke sebelah sana, berarti ada musuh di sebelah sana tuh. Yah, udah mati dong. Aelah, satu lagi, cepetan masuk. Ah, tereliminasi dong. Astaga. Apaan nih guys, buyanya kok begini ya kan? Kita jadinya gagal ngekill 15 orang. Tapi gak apa-apa, yang penting kita udah berhasil buya ya kan cuy. Ngakak sih, astaga. Yang satunya dikill, yang satunya tereliminasi. Oke guys, jadi kita udah berhasil buya dengan total kill 13 orang menggunakan bandel biru kuning di map Bermuda. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.